الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah Masjid Al-Munawwarah jemaah subuh pagi ini yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersama Allah Subhanahu wa taala sering-sering mengucapkan kalimat ini, yaitu kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan, Pak, ya, pengajian kita. Ini babnya bab fikih sebenarnya. Tapi pagi ini saya ajak Bapak untuk sama-sama berpikir tentang berpikir secara usul, Pak, secara usul. Karena fikih ini dia itu hasil ya, Pak. Ilmu hasil ya. Ada ilmu yang sebelum fikih itu yang memproduk fikih. Itu namanya ilmu usul. Usul fikih. Jadi ibaratnya saya contohkan sederhana begini. Kalau kue, fikih ini bakwan, Pak. Ya sudah, bakwan seperti itu. Bisa diolah lagi kalau sudah jadi bakwan? Ya tidak, bakwan. Lah, sebelum jadi bakwan masih ada apa? Sebelumnya masih ada tepung, masih ada kol, masih ada teri, masih ada air, masih ada apa lagi? Campur situ. Garam masih ada, roiku diolah jadi bakwan. Jadi fikih ini dia hasil. Sebelum fikih masih ada di atasnya itu ilmu usul, usul fikih. Biasanya kita ini berbeda dalam tataran ini, Pak. Di fikih ini usulnya biasa saja, ya kan? Artinya fikih itu ya hukumnya cuma lima itu. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Itu kan? Ada tambah dua lagi. Kalau dalam kitab Al-Waraqat dalam usul fikih ada sahih, ada batil. Tapi itu tidak terlalu terkenal. Yang terkenal ya kita yang lima itu: wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Kalau orang nyebut kayak itu, Pak, artinya bicara fikih ya, Pak. Itu bicara fikih. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa saya hanya berpikir seperti ini? Sehingga nanti kalau kita agak atas sedikit, Pak, sehingga kita akan tahu itu kenapa orang itu berbeda dalam fikih. Berbeda dalam fikih. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus sahabatnya yang namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini, Pak, ini dia qadhi, tahkim. Ketika sudah Fathul Makkah, diutus Mu'adz bin Jabal ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi qadhi, hakim. Sebelum diutus itu, Pak, Mu'adz bin Jabal memang ditatar betul sama Rasul. Tahu ditatar. Memang ditanya itu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di negeri Syam itu. Diutus ke Syam. Jadi Mu'adz ini bagian Syam dia. Apa kata Rasul? Kaifa taqti idza 'arada laka qada? Mu'adz, bagaimana kamu akan memutuskan apabila dihadapkan kepada hukum? Bagaimana kamu memutuskan? Kalau nanti memutuskan hukum itu bagaimana kamu caranya? Kata Mu'adz. Pertama, aqti bi kitabillah. Saya akan putuskan sesuai dengan kitab Allah. Pertama itu, semuanya kalau ada masalah cari dalilnya di mana? Di dalam Quran.
mencakup seluruh hukum yang ada di dunia ini. Secara rincinya itu tidak ada. Mungkin langsung tanya, pakai tentang tajwid, kalau seandainya tidak ada di Quran bagaimana? Fabi sunnati Rasulillah, saya akan putuskan sesuai dengan sunnah Rasul. Quran, sunnah, iya kan? Cukup itu? Tidak. Rasul langsung tanya, Fabi lam tajwid, kalau seandainya nanti tidak ada, di Quran tidak ada, di sunnah tidak ada, masalahnya ada di kampung. Bagaimana kamu putuskan? Apakah kata Mahfud bin Jabal, ijtahidu biroki, saya akan putuskan menurut pemikiran saya. Saya akan putuskan menurut pemikiran rokiah itu, rokiah itu pendapat, Pak. Pendapat saya. Jadi tiga itu, Pak. Bagaimana reaksi Rasul? Oh tidak, harus bersunnah dan asyai dan Quran seperti tidak, tidak. Apa kata Rasul? Rasul langsung nempuk-nempuk dada. Dada siapa? Dada Mu'adh bin Jabal. Fadha robah Rasulullah SAW. Tepuk-tepuk dada Mu'adh ini. Tepuk-tepuk ini, Pak. Apa kata Rasul? Kata Rasul, alhamdulillahilladzi waffaqa rusulah rasuli. Alhamdulillah, Allah telah memberikan taufik kepada utusan Rasulnya. Itu betul-betul ada yang berkata. Jadi memang dari awal, Pak, ini kalau orang-orang yang belajar usul, belajar syariah itu masyhur hadis ini. Tapi bagi yang tidak belajar itu tidak terkenal hadis ini, Pak. Sehingga memang Rasul itu, Pak, di dalam Islam ini memang sudah seperti itu. Kalau ada masalah di kampung, di masyarakat, pertama cari di kitab Allah. Persoalannya di Quran itu, tidak semua masalah di kampung itu sudah dijawab secara rinci. Coba saya tanya, apa hukumnya pakai behel? Tahu behel, Pak? Behel. Yang cantik, apa hukumnya? Cari di Quran. Kalau ada sampai kecek, Pak, saya kasih lah 200 ribu. Hukum behel di Quran ada nggak? Ada belum behel? Nggak ada. Di kampung ada? Ada. Hukumnya donor mata, ada donor mata. Dunia kedokteran itu luar biasa, Pak, perkembangannya. Ada. Cangkok jantung ada? Nggak ada. Apalagi transfusi darah ada? Nggak ada. Di kampung ada? Ada. Di Quran ada? Kalau nggak ada, gimana caranya lagi? Bagi sunnah di Rasulullah, cari di sunnah Rasul. Ada nggak? Nabi bicara tentang behel, ada? Belum ada. Behel itu nanti belum terbayangkan pakai behel itu. Tapi kan ada di zaman kita, kan? Ada. Makanya kalau tidak ada, apa? Bagaimana caranya? Nggak ada hukumnya, oh, nggak ada hukumnya. Dunia ini nggak ada, tidak ada hukumnya, Pak. Mesti masuk di antara lima itu. Kalau nggak wajib, haram. Kalau enggak haram, makruh. Kalau enggak makruh, mubah. Kalau enggak mubah, apa lagi? Sunnah. Mesti masuk di antara ini. Bapak duduk, sekarang ada hukumnya ini. Apa hukumnya kira-kira? Ya sekitar lima itu. Kalau enggak wajib, haram. Kalau enggak haram, makruh. Kalau enggak haram, enggak ada hukumnya. Enggak ada, enggak ada hukumnya. Kalau enggak ada hukumnya, lepas nanti. Apa hukumnya BH? Enggak ada hukumnya. Enggak betul. Bagaimana mencarinya? Makanya ajatah itu birok. Kata Mu'adh, saya akan putuskan menurut pendapat saya. Bapak Ibu, jangan dibayangkan bahwa nanti Mu'adh bin Jabal itu akan memutuskan sesuai dengan pendapatnya Tawbah. Bukan. Nanti pendapat Mu'adh itu dan seluruh orang-orang yang mengkaji tentang fikih, pendapat itu nanti tetap akan disandarkan kepada dalil yang mana? Dalil yang umum, yang belum rinci betul. Belum rinci betul. Contoh, ikan di laut, saya kasih contoh. Atau ikan di danau. Sebelum pergi danau, untuk siapa ikan danau itu, Pak? Untuk siapa ikan di danau?
Untuk siapa? Ya untuk semuanya. Masih di danau. Jadi siapapun boleh mengambil ikan di danau itu. Ya pakai dari umum. Wallahu alladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan semuanya yang ada di bumi ini untuk kalian. Tapi nanti ada orang masang mancing tajur situ. Nah, itu kan. Yang sudah nyangkut di pancing itu sudah bukan betul. Umum lagi untuk orang yang masang pancing. Nah, dibatasi seperti itu. Kebun, lahan hutan. Siapa yang pertama memiliki kebun itu, Pak? Di hutan lindung, Pak, di hutan bebas. Siapa? Orang yang pertama buka lahan. Siapa yang pertama nebang hutan, digarap dia, dialah pemiliknya secara fikih. Siapa fikih? Karena pertama masih untuk Allah murni. Nah, kemudian dibatasi lagi, siapa yang pertama, nah itulah dibatasi lagi. Inilah pemiliknya. Baru untuk seseorang. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, makanya Pak dari sini, dari pendapat inilah Pak, dari pendapat ulama inilah nanti akan berbeda-beda begitu. Akan berbeda-beda hasilnya. Makanya kemarin sudah saya bilang, nanti akan berbeda Pak. Makanya berbeda dalam fikih itu sudah lumrah, karena ajatnya hadi ajatah itu biroki, karena harus berdasarkan kepada pendapat para ulama. Orang akan mencari dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan dari, jadi kita tidak terlalu kenal Pak dengan pendapat orang yang mengatakan begini, hukum cuma dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Itu akan repot Pak, akan repot, banyak nanti masalah yang tidak akan terjawab di masyarakat ini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana kita Pak nanti supaya dalam menanggapi perbedaan ini, makanya para ulama itu sampai membuat kaidah al-ijtihadu la yanqudu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad itu Pak tidak akan dia menghapuskan ijtihad yang lain. Apa ijtihad itu Pak? Ijtihad itu orang mencari hukumnya Pak, mencari hukumnya sesuatu yang belum ada hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah, dicari betul dia, itu namanya ijtihad itu Pak. Nah, dan nanti ijtihad ini Pak tidak bisa menghapus ijtihad lain. Contohnya begini, lebaran pernah kita lebaran berbeda biasa kan Bu? Iya. Pernah Ibu pernah bikin, sudah bikin pecel, sudah bikin rendang, lebarannya enggak jadi pernah? Pernah dulu kan? Tahun berapa kira-kira itu? Ngamuk-ngamuk itu orang. Udah bikin rendang. Udah lebaran ini Muhammadiyah hari ini rupanya kemenang? Oh besok, basi kan rendangnya? Kenapa seperti itu? Ya memang seperti itu. Yang Muhammadiyah berijtihad bahwa lebarannya hari ini kemenang hari besok. Mana yang harus ikuti? Tidak bisa Pak. Nanti Muhammadiyah itu menghapus ijtihad dari kemenang. Tidak bisa. Atau NU. Dan NU juga tidak bisa menghapus ijtihad. Ijtihad Muhammadiyah tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kelasnya sama. Ijtihad itu sama kelasnya dia. Mesti dia tidak dianggap betul 100%. Mesti tidak seperti itu. Tidak 100%. Paling top 99%. Yang pakai kunut Imam Syafi'i, bisa tidak menghapus yang tidak pakai kunut Imam Hanafi? Tidak bisa. Tidak bisa. Gimana caranya? Ya jalan sama-sama. Begitu saja. Imam Syafi'i tidak menghapus Imam Hanafi yang tidak berkulut, yang pakai kulut juga, yang tidak kulut juga tidak bisa menghapus masa di masa dia pakai kulut. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena sama-sama hasil itu, ya, kelasnya itu sama, Pak. Sama. Jadi berbeda-beda sama-sama. Yang kulut yang kulut, yang tidak ya, ya tidak, seperti itu jalannya. Yang mau lebaran hari ini ya lebaran, yang besok ya besok.
tidak bisa dipaksakan. Harus ini, harus ini, harus ini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, nanti insya Allah perbedaan-perbedaan ini akan menjadi al-ikhtilafu baina ummati rahmah. Perbedaan ini akan menjadi rahmah. Tidak menjadi bencana. Biasa itu Pak, biasa. Saya itu Pak kadang-kadang ya heran juga. Hanya perbedaan seperti ini akan menjadi perpecahan. Saya itu Pak punya bukan grup ya, dimasukkan di tag kawan itu di Facebook umum akhirnya kan. Apa tuh Pak? Facebooknya itu koleksi dusta sufi Syiah. Itu Pak. Jadi saya kadang diupdate seperti itu. Kadang kalau Bapak masuk situ, saya yakin punya Bapak. Pasti punya. Kalau orang yang tidak pernah belajar usul fikih pasti punya. Itu koneksi dusta sufi dan Syiah. Itu Pak di Facebook itu. Itu setiap hari update-nya itu terus itu. Kalau Bapak yang filter, enggak pernah mondok kan. Karena banyak usul, wah. Itu kacau Pak. Bapak semuanya itu akan lari semua dari balik-balik yang biasa Pak amalkan itu. Saya yakin itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, makanya hal-hal seperti kita pahami Pak. Makanya kemarin sudah saya sampaikan juga apa kata Rasul. Nah, ini saya ulangi lagi. Idza jata'a al-hakimu fa asaba falahu ajrani. Kalau nanti ulama itu Pak, ulama sudah mencari betul hukumnya yang tidak ada di Quran dan As-Sunnah. Kan banyak Pak ya. Quran itu ya cuma itu 30 juz. Ada tambah lagi? Ya tidak, sampai kiamat segitu. Sunnah pertama kali enggak? Ya tidak, ya habis. Karena Nabi sudah tidak ada lagi. Sampai kiamat ya itu. Permasalahan berkembang terus? Berkembang terus. Dunia ini makin lama makin berkembang dan tuntutan hukumnya makin banyak. Dulu orang mungkin suatu saat akan ada rokok yang tidak pakai asap. Suatu saat. Gimana hukumnya? Apa ada nanti imbasnya ke jantung? Kalau sekarang kan ada asapnya, dicari orang kan? Nah begitu kan dicari Pak, dicari hukumnya apa? Artis makanya kalau sudah seperti itu nanti akan berbeda hasilnya Pak Muhammadiyah berbeda kan? Nanti NU berbeda. Nah kita harus al-ikhtilafu baina ummah sehingga nanti perbedaan itu akan menjadi ya makanya menjadi perbedaan biasa saja. Yang penting Bapak Ibu ikut ulama. Kalau nggak bisa baca kita ulama ya saudara ikut ustaz. Amal itu Pak bukan harus tahu dalilnya, saya tegaskan. Jadi kata Pak, beramal itu bukan harus tahu dalilnya. Yang penting ada dalilnya. Jadi saya tanya Pak Rajin, apa hukumnya sholat Pak? Apa dalilnya? Enggak tahu kan? Kalau sempat Bapak harus tahu dalilnya, kaku Bapak. Apa dalilnya sholat? Tapi ada dalilnya enggak kira-kira? Mesti ada. Yang tahu dalilnya itu biar ulama-ulama saja. Bapak-bapak enggak usah. Repot nanti. Ibnu. Pak Harus. Tahu puasa Pak Harus. Apa hukumnya? Wajib. Apa dalilnya? Itu enggak tahu kan? Enggak tahu. Ya enggak apa-apa. Apa itu tidak sah? Ya tetap sah. Yang penting ada dalilnya. Bukan Bapak harus tahu dalil. Kalau mau tahu dalilnya, tanya dengan ustaz-ustaz, tanya dengan ulama. Cukup itu Pak. Yang tidak sah itu adalah beramal yang tidak ada dalilnya. Bapak tidak wajib tahu. Yang penting sudah tulis ulama itu rata-rata sudah ada dalilnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan nanti ini menjadi pemikiran kita semua. Karena saya memandang masjid di Dayun di siang ini Pak, bukan siang di Dayun, Kecamatan Dayun. Masjid yang paling dinamis di sini Pak. Yang paling dinamis. NU-nya banyak.
Muhammadiyahnya banyak, jamaah tabliknya juga banyak, salafinya juga banyak. Ini masjid. Saya apal kalau masjid ini karena yang jadwal Ramadan itu kan saya. Dulu sekitar tahun 2017 itu sudah 38 masjid Pak. Tidak masuk Madinah. Jadi kampung baru itu tidak masuk Al-Irsyad, sudah 38. Tidak masuk Darul Hidayah, tidak masuk itu. Banyak Pak. Yang paling komplek, yang paling dinamis dan banyak ya di sini pemikirannya. Makanya bangun kalau enggak kita pintar konflik ke masjid. Ya begitu. Jadi saya batasi. Biasa saja. Bahwa perbedaan itu sudah biasa. Insya Allah yang salah itu dapat satu pahala. Yang benar mendapat dua pahala. Ijtihadnya seperti itu. Kalau salah dapat satu pahala. Kalau benar dapat dua pahala. Yang pakai kudut dapat satu pahala, dua pahala. Belum tentu kan, bisa-bisa dua-duanya dapat dua pahala. Zikir bersama ini Pak, saya lebih yakin. Dan kan ada dalilnya, zikir bersama lepas sholat ini jangan stop gitu. Kalau nanti yang kenapa berbeda ya karena hasil ijtihad ulama. Ada yang jahar, ada yang sir. Saya tanya. Kalau betul dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Siapa yang dapat satu? Dapat satu? Belum tahu. Yang dapat dua? Belum tahu juga. Tapi memang saya aku yakin Pak, dua-duanya dapat dua pahala. Saya yakin betul itu. Yang jahat dapat dua pahala. Yang satu dapat dua pahala. Mari kita tengok besok sudah kiamat. Kan akhirnya Allah yang mengadili itu kan. Saya kira kalau sudah jam 6, jadi sebagai pengantar saja, sehingga dibuka wawasan saja, sehingga nanti kita berbentuk ya, tirisan untuk-untukan. Kita tidak terbiasa untuk-untukan. Dari kecil dulu kita sudah tahu itu, ulama yang ada itu, sampai sekarang cuma 4. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Dulu banyak. Tapi yang bertahan sampai sekarang cuma 4 pusat ya. Dulu ada Imam Al-Auza'i, ada Al-Nasa'i, macam-macam Pak. Yang bertahan, dia kan seleksi alam itu. Siapa yang bertahan? Siapa yang murid yang menyampaikan sampai sekarang? Cuma 4 itu, tinggal 4. Bukan cuma 4, tinggal 4. Yang lainnya entah kemana. Kitabnya kita gak ketemu. Murid-muridnya tidak meneruskan. Akhirnya yang punya murid yang meneruskan mazhabnya tinggal 4. Sehingga cerita ini yang kenal cuma 4. Zaman-zaman ulama ini bejibun. Nah, seperti itu. Belum ada manfaatnya. Dan mohon maaf Pak, kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.